Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari menyebut 3.570 siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Manokwari lulus 100%. Namun nilai kelulusan tertinggi belum dapat diumumkan oleh Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Kepada Kasori Channel di ruang kerjanya, Kepala Bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Sam Ayok mengatakan, perbandingan presentasi kelulusan siswa antar tahun sebelumnya dengan tahun ini tidak jauh berbeda. Pada tahun ajaran 2016-2017, semua siswa dinyatakan lulus 100%. Namun demikian, nilai tertinggi kelulusan di setiap sekolah dasar belum dapat diketahui, karena belum ada pihak sekolah yang datang untuk melaporkan hasil kelulusan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Kelulusan ST negeri dan swasta 100%. Jadi saya sangat bersyukur karena setiap tahun ada peningkatan. Tahun kemarin sekitar 100% juga. Ya, jadi tahun kemarin 100%, tahun ini juga 100%. Sampai saat ini saya belum tahu, belum ada informasi dari sekolah ke belum ada laporan-laporan ke dinas. Jadi saya baru dilantik di sini baru 1 bulan lebih. Kemarin hasil kelulusan ini sampai detik ini belum ada informasi resmi dari sekolah ke dinas. Jadi saya sendiri belum tahu. Sam Ayok menghimbau seluruh kepala sekolah dasar untuk secepatnya memberikan data siswa yang lulus pada ujian nasional, sehingga pihaknya segera menetapkan jumlah siswa yang harus diterima oleh pihak sekolah pada saat penerimaan siswa baru pada 3 Juli nanti. Yang saya tahu itu yang tekanan dari dinas pendidikan, kepala dinas, cuma dia tekankan pendaftaran siswa baru itu yang harus lewat 1 minggu atau 2 hari sampai 1 minggu itu nama siswa itu sudah masuk di dinas, supaya kami tahu jumlah siswa tahun penerimaan siswa baru tahun ini sekitar berapa. Seperti diketahui, Satuan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar telah mengumumkan hasil kelulusannya pada tanggal 17 Juni lalu. Sebanyak 3.570 siswa kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Manokwari dinyatakan lulus 100%. Natalindo Kirewai mengabarkan.